وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. Ayat 10 sampai 12 surah Asy-Syura. Allah firman, tengok terjemah selalu dah. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada pengikut-pengikutmu. Maknanya kepada orang Islam siapa ke hari kiamat. Apa jua perkara agama yang kamu berselisih padanya, maka hukum pemutusnya terserah kepada Allah. Ni menunjukkan bahawa perselisihan tu benda biasa. Bukan baloh dah. Mong tang mum. Hentang. Orang tu nampak kau tu, orang ni nampak kau ni. Betul tak betul? Kalau di zaman Nabi, Nabi lah membuat keputusan. Tapi Allah Ta'ala dia besar di sini kepada kita. فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ Pemutusannya terserah kepada Allah. Bermaknanya, kena kembali kepada kitab Allah. Iaitunya Quran. Kalau tak ada dalam Quran, cari habis dah. Tak temu. Klik kepada sunnah ajaran Nabi, hadis-hadis Nabi. Ni dasar penting yang ada pada zaman, mula daripada zaman Khulafa' Rashidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semuanya guna dasar hak tular. Kalau tak ada dalam Quran, tanya sahabat. Sore, siapa ketik? Biasa dengar, biasa ngapa, biasa tahu, biasa reti, biasa pahal, gotu, gani-gani. Tanya. Sahabat rakyat katanya tak ada. Dalam Quran tak ada hukum ni. Ada tak dalam sunnah Nabi, ajaran Nabi? Setengah-setengah sahabat ya rakyat katanya ada. Zaman Abu Bakar tu tak apa lagi. Dia pengai. Tapi bawa masa Umar, Umar suruh supah. Siapa yang tahu hukum gapa-gapa biasa dengar daripada Nabi belum pada yang nak rakyat? Wallahi aku dengar daripada Nabi rakyat lagi ni. Wallahi aku biasa tengok Nabi buat keputusan pasal ni. Sebab apa? Umar, di zaman Umar tu dia mula pasal ni bip sikit. Tak siwi ada di kalangan sahabat-sahabat kecek nak royak gapa-gapa tak siwa jadi kepak pelau. Tapi naknya supah. Ni nak ayat katanya Umar tu, ya usaha nak jadi ha ugamu jangan buat kecek main loy-loy. Walaupun sepatah dua patah. Tak siwa jadi punuh, reyuk, belok, kepek ugamu. Nak jadi betul, molek. Maka hukum pemutusannya kembali kepada Allah. Iaitunya kepada kitab Allah. Sebab tu saya rakyat saat ni katanya, di zaman Nabi tu, ada tak selisih pendapat di antara sahabat? Ada. Tapi Nabi dia ada tuatun. Nabi boleh selesai masalah. Nabi rakyat.
Hak ni lagu ni, hak ni lagu ni. Tapi bila Nabi mati, wahyu tak ada dah. Nak kembali kepada siapa? Kepada kitab Allah. Tu pun dalam Quran sekalipun pendapat yang orang tu nampak lagu ni, orang ni nampak lagu ni, ha ni pakai sirah. Allah Taala kehendak macam mana? Wallahu alam. Sebab tu atas muka dunia ni tak ada kan makan, tak ada orang royak katanya nak fantong. Pek 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 tak ada. Pakai sirah kepada Allah. Sirah dalam arti katanya pakat luah cara memikir, luah penerima eh. Jangan duk comti kata gogang-gogang mung tak kena mung lagu tu, jangan sama sekali. Sebab ulama-ulama dia khilaf, dia tak ada balah. Jangan faham katanya khilaf ulama tu ulama duk balah, siapa kata tak tegar kata maki dan sebagainya, tak. Ya royak hak ni aku nampak. Siapa nak turut, turut. Siapa tak saya turut, belah tak ada apa. Tu ulama. Kalau cuci molek hati bersih, tubik daripada orang yang fikir bersih, hati bersih, insyaAllah benda tu akan jadi molek. Tapi tubik daripada nafsu syahwat, otak tak bersih, hati tak bersih, natijah hasil dia, dia ikut tak molek. Ya galiknya lagu tu. Sebab itulah Allah raya fa hukmuhu ila Allah zalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Suruh Nabi tu prakat perkata eh Allah, tapi suruh Nabi raya katanya hakim yang demikian kekuasaannya ialah Allah. Allah lah segala-gala. Allah Tuhanku, kepadanya lah aku berserah diri, dan kepadanya lah jua aku rujuk kembali dalam segala keadaan. Maknanya semua tiap-tiap kala kembali kepada Allah dan rujuk kepada Allah. Alhamdulillah, siapa-siapa yang cara hidup dia pasal tawakal kepada Allah dan kembali semua, maknanya semua urusan cara hidup dunia akhirat pakai serah kepada Allah. Allah lah segala-galanya. Allah raya macam mana dalam Quran, macam macam itulah aku nak junjung, nak amal, nak berimeh. Tu dia panggil matatan yang orang hidup di atas muka dunia dia nak kepada agama sungguh tu. Gapo hak Nabi buat, Nabi buat contoh nak terima dan nak amal. Tak sekurang, tak setambah. Nak jadi mata tahan tu sebab Nabi sebagai contoh uswatun hasanah. Contoh teladan yang sangat elok, sangat baik. Allah pun pesan kepada kita supaya ambil lah gapo hok diajar oleh Rasul. Siapa yang taat kepada Rasul, maka orang tu dia sudah taat kepada Allah. Ambil mata tahan hok ni, barulah cara hidup kita molek. Gitu dah. Allah tu siapa? Fatirus samawati wal ard. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ia menjadikan bagi kamu pasengi-pasengi dari jenis kamu sendiri, iaitu lelaki perempuan. Tak ada pet hisam. Hak pet hisam manusia duk reka. Hak tu dah bala turun tu. Tino main sama tino, jate main sama jate. Lepas tu hak jadi biasa dah, iaitunya zina. Dengan tak menikah. Duk pasal haram tuan ni adalah hasil hak manusia duk usaha, duk buat, duk reka, go tu reka ke ni. Allah yang buat pasengi dah. Pasengi maknanya gu. Lelaki perempuan, lelaki perempuan. Maka nak jadi halal cara hidup yang betul kena menikah.
Lepas sikit lagi, orang Tino kena pakat terima, katanya dia akan tidak ada gu kalau sekiranya dia meyom tangan. Tak ada kira anak siapa, cucu siapa, lagu tu lah berlaku. Sebab orang Tino koraman. Ni lah dia jadi panha sangkum. Pak orang jatai pun bokprong. Orang jatai yang bertakwa, berimeh, bertanggungjawab, tak pergi tunai tugas dia sebagai suami yang baik kepada isteri yang dia hidup. Lepas tu, orang jatai pula bokprong dalam beberapa kaya lekat ubat. Ha, tu. Tak bertanggungjawab, tak kerja, nak bawa diri sendiri pun tak boleh. Penuh kota, dia panggil. Penuh kota orang Tino. Dah orang jatai bokprong. Bokprong bukan diri, bukan otak, bukan tubuh badan saja dah. Bahkan segala-gala penuh. Setengah-setengah orang jatai, mati pucuk. Tak boleh setubuh. Tak boleh jimuk. Tahu katanya tua eng bokprong. Maka dia tak boleh menikah dulu lagi. Kalau dia pergi menikah juga, maknanya dia buat nyanyi kepada orang Tino. Sebab apa? Tubuh molek, comel, gagah. Tapi pucuk dia mati. Maka orang tu orang tak boleh menikah. Tu nak ayat katanya bokprong banyak-banyak perkara yang ada pada diri manusia. Apatah lagi, saya kaya saat ni katanya gu. Tu hair buat gu, 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 gu. Berarti dia suruh nikah. Dia senap senun supaya menikah. Gitulah. Pas kita pun ambil dasar pasal Allah Ta'ala buat manusia ni lelaki perempuan. Sungguh. Memang dia nak wujud di manusia ni pakat top senong sengkan lekan. Sebab dia tahu katanya manusia tak boleh ok nafsu. Paduk gisgak apa? Ha gitulah. Dalam ayat ni dia rakyat katanya kekuasaan dia yang dia buat. Dia apa? Langit dan bumi dan jadikan kamu pasang bergu. Iaitunya berpasangnya. Nah, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ia menjadikan bagi kamu pasangnya-pasangnya dari jenis kamu sendiri. Iaitunya isteri-isteri kamu daripada jenis manusia. Mula daripada ada timbulnya Hawa dan sebagainya. Lagi, dan menjadikan dari jenis-jenis binatang, jenis binatang-binatang ternuk pasangnya-pasangnya bagi binatang-binatang itu. Tino jatai. Nah, umumnya lah getulah, tak ada kena hurai banyak. Dengan jalan yang demikian dikembangkannya zuriat keturunan kamu semua. Daripada menikah itulah. Maka tubiknya anak cucu cicit cocok. Alhamdulillah, sampakah hari kiamat. Banyaknya manusia. Hak ni fitrah semula jadi lagi. Allah tak ada rakyat katanya kena wak-wak lagu mana. Tak, tak ada rakyat. Semua rakyat tak ada rakyat katanya jatuh dengan tino kena buat lagu mana. Tapi dia rakyat, dialah yang buat manusia daripada air mani, duduk dalam rahim orang perempuan, tubik mari nak ke dunia ni. Lepas tu khomsa, 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 jadi tua, akhir sekali mati. Lagu tu lah yang Allah royak di dalam Quran. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya, dengan zatnya, sifatnya dan pentadbirannya. Laisa kamithlihi syai'un. Ni Tuhan nak jenjan. Dan ayat pasal ini, laisa kamithlihi syai'un, ada pada surah lain lagi. Dalam surah Al-Hadid yang Allah Ta'ala firman pun lagu itulah juga. Tidak ada sebanding, tidak ada serupa zat Allah Ta'ala. Zat-zat ni maknanya tuatun tubuh. Kalau kita kecek mudah-mudah ni, nak wipah tubuh Allah Ta'ala serupa dengan siapa tak wey? Tak. Tak serupa semua dengan mana-mana makhluk. Kita tak boleh nak pergi gambar katanya Allah Ta'ala baik mana, pesaing mana. Tak ada kena bahas banyak. Dia sendiri rakyat katanya dia tak serupa dengan semua makhluk. Makhluk pun tak serupa dengan dia. Cukup. Tak ada kena duk korek banyak. Serupa juga dengan sifat dia. Sifat yang ada pada diri dia kulaksana tang-tang. Hadu ada pada Allah Ta'ala pun tak serupa dengan makhluk dia juga.
dan pentadbiran. Pentadbiran ni iaitu nya borihan. Dia nak borihan lagu mana? Hak tu serah kepada dia. Sebab apa? Kita borihan dunia lagi. Manusia lemah nak pergi borihan. Sote dunia nak jadi molek belakang. Dah orang tu lagu tu, orang ni lagu ni, praktik tu lagu tu, praktik ni lagu ni. Lagu tu lah. Tapi Allah Ta'ala, dia tadbir semua bintang, matahari, bulan, langit, syurga, neraka, malaikat. Walaupun cacing seekor ada dalam tanah pun Allah Ta'ala berihan. Gambar lagi tu, baring seekor, nyamuk seekor, lalak seekor, dia berihan. Dia tahu katanya, umur nyamuk berapa hari, siapa nak tebah dia, nyamuk nak makan gapo, gapo nak makan nyamuk, dia tahu lebih. Gambar lagu ni semua ni, barulah akidah kita betul, kuat, kejap. Barulah tak gonye akidah kita. Sebab Allah sendiri royak di dalam Quran. Dia sendiri royak ha diri dia, ha sifat dia. Supaya kita, kalau orang tanya ha kita, orang tanya, tanya orang lain. Nak tanya reng kita, tapi tanya orang lain. Cerak ni dia tak kena supaya dengan kita royak sendiri. Orang lain royak boleh jadi kena, boleh jadi tak kena. Tapi dari kita royak sendiri, daripada mulut kita sendiri, pengalaman kita, gotu, goni, gotu, goni, benar yang kita fikir, memang betul lah, pek, 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 pek. Kalau kita bohong pun bohong, kalau dia kita royak betul pun betul. Cacin. Ni Allah Ta'ala sendiri, ya royak di dalam Quran, hadiri dia, kecek mudah-mudah ni, saya kecek bahasa kampung ni, hadiri dia. Hak sebenarnya nak royak, hazak dia. Maka kita tak ada kena duk bahas banyak ha Allah Ta'ala. Nak ngaji tak apa, tak ada apa. Kalau lagu tu, kalau lagu ni, untuk nak jadi kejak kemah, tak apa. Tapi jangan duk jadi pasang kecek banyak ha Allah Ta'ala. Dia pun royak. Ya, kita apa-apa kasih roh. Ya Allah, aku serah kepadamu. Semua segala-gala aku serah kepadamu. Aku hanya ngaji mengikut hak ulama duk hurai nak jadi kena dan betul ha berakidah. Nah gitu. Tak usah jadi panjang sangat. Dia panjang sangat ya mula. Nak naik tah belakang orang tu, tah pala orang tu, puak tu, puak ni, puak tu. Untuk nak cicing ko teaching hak ni boleh. Hak mana betul, hak mana salah. Kumpulan al-firaq dalam ada satu kitab, ya kitab ya nama dia Al-Farqu Bainal Firaq. Perbezaan di antara kumpulan-kumpulan. Kumpulan tu bek tu, kumpulan ni bek ni. Puak tu. Pada zaman-zaman dulu, zaman lah ni pun ada juga kumpulan-kumpulan-kumpulan. Akidah lagu tu, akidah lagu ni. Ni ulama dia bahah-bahah-bahah. Dia nak jadi kita pakat reti, pakat peher katanya. Oh, beza lagu mana? Klum tu, akidah dia pasal itu. Klum ni, akidah pasal ni. Pak kita pun pergi molek. Pergi molek. Daripada hak Allah Ta'ala royak, hak Nabi royak, hak ulama hurai, pergi molek. Hak betul, pergi hak betul. Jangan pergi hak salah. Pergi apa-apa hak salah. Sebab akidah yang tak betul, dia mipun siapa ke ibadat kita. Cara hidup kita. Lepas tu, pergi siapa ke surga ni aku. Ha, akidah tak betul. Cuba kita gambar katanya orang kafir. Bakpo boleh kita orang Islam katanya orang kafir semua tak kena. Saya tanya ni. Bakpo boleh orang Islam kita pegang katanya semua agama kafir tu tak kena. Lepas tu terang kita kita tanya orang kafir. Agama mu kena tak? Hei. Agama mu salah tak? Hei. Bakpo tanya lagi ni. Dia pun pergi katanya hak dia betul. Tanyalah mana-mana agama. Siapa kata mengaku katanya dia salah. Dia tak betul. Dia mengaku katanya hak dia betul. Bila kita tak ken ataupun dasar lagu ni. Barulah
kita berasa long jai. Berasa katanya, alhamdulillah Allah Ta'ala pilih agama kepada kita, dia suruh kita pegang dengan sungguh-sungguh, amal, pahal, reti, sabar, hak sungguh, sengerti. Ambil siapa tu sebagai contoh teladan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi lah Rasul yang serup semua ajaran-ajaran daripada Allah Ta'ala, daripada zaman-zaman dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari serup, mari royak, mari wang ken matatan nak jadi umat dia molek. Tuhan pun yang reti, yang tahu katanya umat zaman-zaman dulu agama yang Allah Ta'ala bui tu sekadar tu, sekadar untuk pesan orang zaman tu. Tu pun duk khianat, duk dikhianati, maknanya agama-agama zaman dulu, siapa ke kitab-kitab, kitab Taurah, Injil, Zabur, semua tu dikhianat. Oleh siapa tu? Oleh puru dalam agama tu. Tuhan pun wui kera'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun pesai kok, pesai, royak, amal lagi, tunjuk contoh kepada kita, suruh kita pegang sungguh-sungguh ajari Allah, ajari Nabi. Alhamdulillah. Patu pesai juga dalam Quran, al-ulama'u, bukan. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah iaitunya dari hamba-hambanya yang alim. Nabi pun pesan pula, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama-ulama ni orang yang makan saka Nabi. Alhamdulillah. Rob wong jon. Yang Allah royak, yang Nabi royak, yang ulama mai duk hurai. Lepas tu ulama pula ada tasanak katik ti mai meunkan. Ulama tu lagu tu, ulama ni lagu ni. Kita orang ngaji, pakak-pakak ngaji belaka. Yang hidup ban lah. Yang hidup ban lah. Siapa kau petakan pun jangan. Walaupun bukit hadis saya nak baca ni. Tapi ulama dia bersih. Al-mira'u la ya'ti bi khair. Tekan tu. Tok tiang. To tiang. Tidak membawa kebaikan. Kalau nak muzakarah, sekadar katanya, demo nampak lagu tu, kita nampak lagu ni. Itu tak apa. Tapi jangan balah. Dia balah, dia mula lalu dah. Nak guna pasal nafsu, patu, mula nak cari kamlang lalu. Ni, ingatlah baik-baik. Kara-kara yang dipesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pakat pegawai jadi sungguh. Akhir sekali, masa pun panjang dah ni tak? Lahu maqalidus samawati wal ard. Dialah jua yang menguasai urusan dan perbendaharaan langit dan bumi. Perbendaharaan dia panggil klang. Klang ni artinya gedong. Semua tiap-tiap perkara dalam bumi, dalam langit, hak dia belaka. Ha tu, kecek mudah-mudah katanya, hak milik dia belaka. Ha tu. Ia memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki menurut aturan yang telah ditetapkan. Rezeki. Rezeki jangan kita pahal katanya duit saja. Nah, rezeki maknanya pemberian dan kemudahan yang dia beri. Zahir, batin, semua dia beri kepada siapa yang dia kehendak. Tu pun ada sebab-musabab sebab orang tu. Nah, dia boleh saka banyak ke, dia rajin kerja, dia buat tu, dia buat ni, banyak yang boleh kepada dia, dia milik ga tu, milik ga ni. Tu pun suruh jadi orang kaya yang hati murah, keluar zakat, sedekah. Nah, jangan takabur, jangan angin, jangan megah, jangan pasang tengok, kena tawaduk, kena rendah diri. Ha tu. Lagi, dan dia juga yang menyempitkannya menurut yang dimikir. Masya Allah. Sengah-sengah orang kerja, yak budak siapa mati, tak biasa kaya, tak biasa ada duit ribu, tak biasa pegang tu boleh jadi biasa, tapi duit orang. Sengah-sengah orang, masya Allah, miskin, ada hikmat dia.
Orang kaya ada hikmat dia, orang miskin ada hikmat dia. Bukan katanya kaya mulia, miskin hina, bukan. Sebab di sisi Allah dia tak ada dikira di mazahir, dia panggil benda-benda hak nokai. Orang tu rupa pasal itu, anak siapa, cucu siapa, negeri mana, kecek pasal apa, dak tak ada dikira situ. Bila kita fikir hanisa, alhamdulillah senang kita duduk atas dunia. Duduklah negeri mana, tempat mana, kita berasa katanya ni Allah Taala ya jenjan siap-siap dah. Lagi akhir sekali, sesungguhnya ia amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Klik kepada dia pula. Dia tahu belakang. Alhamdulillah. Ni ayat ni, semua ni hubungnya dengan akidah pegangnya belakang. Eh? InsyaAllah kita pakat-pakat pegang molek lah apa yang Allah Ta'ala firman. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.